Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat mengunjungi pondok pesantren Al-Aziziyah Lombok, Nusa Tenggara Barat, meminta para santri tidak menjadi generasi muda yang instan. Anies mengatakan saat ini para santri yang menempuh pendidikan di Ponpes sedang melalui proses penempaan. Namun para santri sering tidak menyadari prosesnya. Anies selalu mengibaratkan proses yang dilalui para santri dengan batu permata dan batu bara. Meskipun sama-sama terbuat dari material dalam bumi, keduanya memiliki nilai yang berbeda. Dia bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul? Yang instan itu cukup mie saja. Cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan, tidak ada yang instan. Tidak ada instan. Semua menjadi. Semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Hanya adik-adik semua seringkali tidak lihat proses penempaannya. Lihatnya ketika sudah jadi pada waktu itu baru kemudian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.